Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Nah, di sini aku mencoba iseng-iseng ngecek chat-chat komen kalian dari kemarin tuh. Ternyata banyak yang bermasalah di akunnya. Oke, kita langsung aja ke setting ya. Jadi mereka itu mendapatkan dua step verification ya. Nah, itu ada di security ya, teman-teman. Nah, di security ini nih kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada dua step verification, itu kalian aktifkan kan. Nah, di sini. Terus kalau kalian mau dapat kode dari email juga, ini kalian aktifkan juga. Nah, jadi yang kalian enggak ngerti itu authenticator ini kan. Nih yang ini. Ini kalau diaktifin, nanti dia bakal masuk. Bakal masuknya kemana? Ke aplikasinya. Aplikasinya di sini, teman-teman. Nih, kalau kalian mau dapetin kode dari authenticator, kalian bisa ke Play Store. Ini nih aplikasinya nih, pengesahan Google. Oke. Nah, kalau sudah ada pengesahan Google-nya, kalian buka aja aplikasinya. Nah, kalau sudah, nah di sini ada email kalian dan juga di sini ada email kalian itu authenticator-nya untuk aplikasi apa? Misalnya Discord, Google, Roblox, nanti ada di situ. Nah, nanti dia setiap berapa detik akan merubah kodenya, teman-teman. Nah, kalau kalian tidak punya, kalau kalian tidak punya atau ada apa itu kodenya ya, scan QR-nya. Nah, kalian bisa tembak di situ. Misalnya di kalian nih mainnya di komputer. Terus kalian mau dapatin kode authenticator-nya melalui handphone. Kalian langsung klik aja scan QR kode ini. Kalian klik, nanti kalian tembak ke arah komputer kalian yang ada kodenya itu ya, barcode-nya itu ya. Oke, nanti dia akan muncul kodenya, teman-teman. Nanti akan muncul kode kayak gini yang setiap detik akan berubah. Oke, kalau sudah kalian balik deh ke Roblox kalian dan kalian masuk ke Roblox kalian. Ini kalau authenticator kalian yang aktif ya. Kalau email ya dia akan masuk kodenya ke email kalian. Kalau keduanya bisa juga sih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.